Sinetron komedi Tukang Ojek Pengkolan, Top, kembali menghadirkan pemain baru dalam jalan ceritanya. Kini, ada sosok artis kenamaan Poppy Bunga yang berperan sebagai anak kos bernama Poppy. Poppy diceritakan sebagai anak kos yang akan menempati kos-kosan milik Emak Mae. Dalam tampilan perdananya di Top, Poppy sudah bertemu dengan Emak Mae dan juga Mas Pur. Ia juga bertemu Bang Ojak. Karena berperan sebagai anak kos yang cantik, sosok Poppy digadang-gadang akan menjadi pasangan dari Mas Pur atau Bang Ojak. Penonton setia Top pun menebak-nebak dengan siapa Poppy nanti akan disandingkan. Bang Ojak kini diceritakan semakin dekat dengan Sasih, sepupu mendiang Denok. Sebelumnya Ojak sempat dekat dengan Serena, teman kantor Karina. Namun kini Serena tak pernah muncul lagi. Penonton setia Top pun memberikan beragam tanggapan atas kehadiran Poppy Bunga ini. Yah, Ojak Sempurno bakalan saingan nih.